Oke, karena lo menang di pertandingan kemarin, gue anggap masalah di antara kita clear. Dan gue nggak akan ganggu Clara lagi. Kalau dipikir-pikir, nggak ada gunanya juga kita musuhan karena masalah pribadi, sampai melibatkan banyak orang. Dan gue ngerasa itu terlalu kekanak-kanakan. Gue nggak mau panjang lebar. Jadi intinya, gue minta maaf atas semua yang udah terjadi di luar kendali. Gue dan Evan juga minta maaf. Walaupun ini berat, gue harap kita sama-sama belajar mengikhlaskan. Mereka ngomongin apaan sih, Dok? Yo, ndak tahu kok tanya saya. Oi, para ngabers, makan-makan enak kali ya? Makan-makan atas dasar apa nih? Kan bos kita habis menang, lo gimana sih, Dok? Kalian setuju nggak, Ngab? Tadi modelnya sama bos kita, gue mah ngajakin doang. Skoy, boleh juga tuh, skoy lah, kapan nih? Kalau gue sih, malam ini juga skoy-skoy ae. Kurang lengkap kayaknya kalau kita-kita doang. Nanti gue ajakin Clara sama temen-temennya. Tapi yang pasti bukan malam ini. Oke lah, gue sih ngikut aja. Oh iya, Dok, lo inget gak sih ekspresi abangnya kan waktu kita datang ke rumahnya? Gila, sangar bener tuh muka. Positif thinking aja. Mungkin dia kagum liat ketampanan kita, ya kan? Bener juga lo, Dok. Kayaknya dia mau terpesona sama kegantengan gue. Terlalu sih, kalau diinget-inget, perasaan gua mukanya mirip sama lu, Daji. Hah? Apa? Iya. Udah amat juga, terlalu. Males gua. Gile-gile, rasanya baru kemarin jadi peserta MPLS, sekarang udah jadi cutting aja. OTW deketin anak baru lah. Dih, kayak ada aja yang mau sama lu. Lu jangan ngeremehin gua dong, Dok. Gini-gini gua playboy kelas kakap, tau nggak? Sekate-kate lu. Gak usah ngerasa sok keren, Ji. Lu nggak inget waktu kita MPLS dulu? Aduh! Kebelet pipis lagi! Aduh, gimana ini? Mami! Benji pipis di celana! Buah semangka buah kedondong. Lah bocong apa ya? Udah kelas 1 SMA masih ngompol baik. Agak murdi. Heh, Dok. Lu pikir gua gak inget waktu lu ngambil bendera di atas pohon? Woi, lu yang di atas. Cepetan, woi. Sabar, napa? Yeay, dapat woi. Cewek lagi. Sumpah, nyesel banget gua mulai-mulain. Bahasanya 4 porsi. Kenapa? Kamu belum jawab pertanyaan aku. Kenapa kemarin berantem lagi? Gak apa-apa. Ya udah terserah. Kalau gak mau jujur juga gak apa-apa. Kepenting juga. Loh,
Kok marah sih? Siapa yang marah? Kejadian kemarin itu buat nyelesain masalah aku sama Gary dan Revan. Kamu bilang gak suka kan? Lihat aku babak belur terus. Jadi, baku hantam yang kemarin itu perkelahian terakhir kita. Paham? Gak bohong kan? Apa gunanya aku bohong? Ayah, aku sama teman-teman mau adain makan-makan. Mau ikut gak? Boleh. Kapan? Ini kan hari Senin. Gimana kalau malam Rabu? Oke, setuju. Sekalian ajak teman-teman kamu juga, biar nanti gak canggung. Siap, gampang itu mah. Lo beli earphone lagi, Rin? Kali ini bukan gue lagi yang beli, tapi abang gue. Karena kan waktu itu dia yang kejar rusak. Tumben abang lo mau tanggung jawab. Karena domelin habis-habisan sama ortu, makanya dia ganti. Akhirnya dia gak jadi top up. Seneng banget gue ngeliatnya. Parah lo, Rin. Aduh, pengen pipis. Halo, Ma. Kenapa? Aduh, bokong gua. Woi, lo kalau jalan yang bener dong. Feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love. Even though we're kind of nervous, together we'll be strong. Sorry ya, gue gak sengaja, sumpah. Gak apa-apa kok, ini salah gue juga. Aduh, sorry banget ya. Ya udah, kalau gitu gue duluan ya. Iya. Ada perlu apa lo ngajak gue kesini? Masalah kerjasama yang pernah kita omongin buat hancurin hubungan Clara sama Angga, mending dibatalin aja. Loh, kenapa? Kok mendadak banget? Padahal kita belum mulai loh. Revan, Gary, Mama dengar kalian berantem lagi. Sekarang sama anak sekolah mana yang kalian ajak baku hantam? Mau sampai kapan kalian kayak gini terus? Belum lama ini kalian berantem sama anak teman satu negeri. Kemarin udah berantem lagi. Gary, kamu tuh udah kuliah. Seharusnya kamu bisa berpikir lebih dewasa. Kamu juga, Devan. Mama udah capek dipanggil guru PK terus. Kalau kalian masih kayak gini dan tetap gak mau berubah, lebih baik kalian tinggalin rumah ini. Gue gak mau bikin mama gue kecewa lagi, Sil. Oke, kalau mau lo begitu. Gue bisa sendiri kok. Mau sampai kapan lo ngejar Agak terus? Sampai Agak jatuh ke pelukan gue.
Pasti lagi ngebucin tuh anak. Angga. Iya, Pak. Kapan mau ajak Clara main ke rumah? Kebetulan, besok teman-teman Angga sama temannya Clara mau kesini, Pak. Udah pasti Clara juga kesini. Iya, Pak. Ada acara apa? Gak ada, Pak. Cuma makan-makan aja. Oh, ya udah. Berarti besok kamu jemput dia duluan, sebelum teman-teman kamu kesini. Siap, Pak. Geng, nanti malam Angga ngajakin kita malam makan di rumahnya. Kalian mau ikut gak? Nanti ada teman-teman Angga juga di sana. Gue ikut. Tadi Val udah bilang ke gue soalnya. Lo gimana? Rin, Bel. Sekui aja lah. Dimana ada gratisan, di situ ada Karin. Gasken. Woi, Dok. Aldo. Apa? You're so fucking precious when you smile. Gila lu, Ji. Yup. I'm crazy about you, Dok. Apa lu gua tahu? Jangan. Apa lu berani? Jangan. Ganggu orang lagi halu aja. Kalau kayak gini gimana gue mau makan coba? Woi, Dok, lo kenapa gak mau makan? Ji, pukulin tempat duduk, Ji. Apaan sih lo, Dok? Orang gue maunya duduk di depan Bebep Karin, ya gak, Beb? Kayak anak kecil tau gak? Aga, itu punya gue. Lu mau apa barusan? Ini punya aku. Siapa suruh salah ambil minum tadi? Cie, minum di gelas yang sama, Cie. Cocuit, Dok. Gue belepotan nih, lapin dong. Abis itu kita minum di gelas yang sama deh. Sini-sini, Beb. Gue lapin. Tapi lo harus tutup mata ya. Siap. Kok kayak kenal wanginya? Nanti aku jemputnya jam 2 siang. Papa mau ketemu dulu katanya. Hah? Kok dadakan banget sih? Ya gak tahu. Tadi malam papa bilang gitu. Takut. Papa bukan monster. Bakal gigi juga. Kenapa dadakan banget sih? Pakai baju yang mana coba? Ajalah.
Assalamualaikum, Tante. Waalaikumsalam. Aga. Ayo, masuk dulu. Oh ya, kalau boleh tahu, kalian mau ke mana? Aga mau ajak Clara main ke rumah Tante. Papa mau ketemu katanya. Walah, ya udah, Tante panggilin Clara dulu ya. Iya, Tan. Clara, kamu udah siap belum? Aga aja nungguin di bawah loh. Iya, Mah. Clara udah selesai kok. Ya udah, kamu langsung ke bawah ya. Mama mau ke kamar mandi dulu. Kenapa? Ada yang salah? Enggak kok, enggak apa-apa. Mau berangkat sekarang. Iya, tunggu sebentar. Mah, Clara mau berangkat. Mama masih lama. Iya. Ya udah, kamu berangkat aja enggak apa-apa. Ya udah, Mah. Clara berangkat ya. Iya, hati-hati. Kenapa? Gak apa-apa kok. Gak usah tegang, santai aja. Calon mantu om udah datang. Assalamualaikum, Om. Waalaikumsalam. Gak usah malu-malu. Ayo, duduk dulu, nak. Iya, Clara, kamu... Sebentar ya, Clara. Om terima telepon dulu. Iya, Om. Iya, halo, Pak. Ada apa? Gak usah tegang, santai aja. Bakal aku temenin kok. Silakan dinikmati hidangannya, Non. Makasih ya, Bi. Makasih ya, Bi. Maaf, jadi ngerepotin. Gak apa-apa, santai aja. Udah tugas Bibi itu, Mah. Cantik. Pasti dong, Bi. Siapa dulu cowoknya? Oke, nanti filenya kirim ke email saya aja. Saya tunggu sampai jam 5 sore. Iya. Gimana kabar kamu sama mama kamu, Clara? Alhamdulillah, kabar kami baik, Om. Syukurlah. Oh iya, setelah lulus nanti, melanjut kuliah di mana? Udah ada beberapa universitas yang Clara pilih sih, Om. Cuma masih bingung. Tapi yang pasti, Clara mau kuliah di kota ini aja. Supaya bisa sambil bantu usaha mama. Oh gitu. Semoga nanti kamu bisa masuk ke universitas yang kamu mau ya. Amin. Makasih, Om, doanya. Iya, sama-sama. Papa nggak pernah nanya kamu kuliah di mana. Mau nanya kamu sekarang juga percuma. Anaknya suka labil. Kita udah sampai depan nih. Ya udah, masuk aja. Gerbangnya nggak dikunci.
Oh, Ra, lo udah di sini? Datang dari jam berapa? Dari jam 3 sore. Tunggu, biar gue tebak. Pasti habis ketemu Camer ya. Tahu aja lu, Ji. Udah yang masuk. Heh, lo kalau ngepasin yang bener dong. Gak lihat ada gue di depan. Emang gue sengaja? Lo bisa gak sih? Sekali aja gak gangguin gue. Bukan Benji ganteng namanya kalau gak gangguin orang. Kenapa di circle-nya agak harus ada lo sih? Kenapa gak mas mereka aja coba? Dih, menolak jadi gepeng. Ngeri besti, sukanya sama yang nyata. Astaga, sampai segitunya ya. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, no don't pretend. Stick by my side even when the world is caving in. Oh, don't you worry, I'll be there. Gimana tadi siang, Nit? Lancar? Lancar, Bang. Tadi Anita bilang, buat saat ini Anita mau sewa tempat dulu. Kalau emang nanti tokonya terus maju, mungkin bakal Anita beli. Dan pemiliknya setuju. Syukurlah. Kalau nanti butuh apa-apa, kabarin Abang aja. Pasti, Bang. Ya ampun, Neng. Udah lama banget gak kesini. Bibi sampai kangen. Iya, Bi. Oh iya, Bi. Agenya ada. Ada kok, Neng. Masuk aja. Dan Aga lagi main di belakang sama teman-temannya. Oke, Bi. Makasih ya. Iya, sama-sama. Permisi, boleh gabung nggak? Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love. Even though we're kinda nervous, together we'll be strong. I don't know for sure, all I know, didn't know what hit me when we started.